Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi kita di ruangan kali ini untuk meneruskan pengajian kita pada bacaan surah Al-Baqarah ayat 216 sehingga 219. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 34 insya-Allah. Jadi kalau tidak, boleh lihat di skrin masing-masing ayat-ayat yang akan kita bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, yang baru pertama kali, saya mengucapkan selamat datang, selamat menonton dan selamat belajar insya-Allah. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas pusat pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjemput sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran bersama-sama kami insya-Allah. Boleh menghubungi kami sama ada ingin belajar secara bersemuka ataupun di atas talian. Baik, kita langsung masuk kepada bacaan istiazah. Tapi sebelum itu, boleh tak sahabat-sahabat kita tekan button share dahulu, kita kongsi-kongsikan dengan teman-teman dan ahli keluarga kita agar mereka juga insya-Allah mendapat manfaat daripada perkongsian kita kali ini. Okey, kita lihat pada bacaan isti'azah. Pastikan yang pertamanya hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas ya. Hamzah baris atas bunyi a, ain baris depan bunyi au, a'u, bukan au ataupun a'u. A'udzu, zu di hujung lidah, billa lafzul jalalah dibaca tipis dengan kadar dua harakat. Himinasyaito, syai, bukan syai tapi syai. To dua harakat. Nir, nun baris bawah terus di atas roh yang bersabdu. Dan rajim, ditutupkan rapat mulut di akhirnya untuk menyempurnakan bunyi mim dengan kadar panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, kita dengar dan ikut bersama-sama. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Baik, diharapnya jelas ya sahabat-sahabat. Kita terus masuk kepada ayat yang ke-216 surah Al-Baqarah. Baik. Kutiba alai. Itu semua satu harakat. Kuti dan ba. Alaikumul. Kumul. Mimbari depan terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah di situ. Jadi lamnya disebutkan dengan jelas. Qita. Qitalu wa huwa kur. Wa huwa kur hul. Kemudian ha tanwin dua di depan asalnya bunyi hun. Han, hin, hun. Tapi bila datang lam jadi hul. Idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Kemudian lakum. Baik, di situ izhar syafawi, kalau nak sambung pun jangan panjang, kalau nak waqaf pun sempurnakan saja bunyi mim matinya. Lakum gitu. Manakala di situ ada sad lam ya, waqaf sili afdal di waqaf ke maaf afdal diteruskan dari segi maknanya. Tetapi sekiranya sahabat-sahabat tidak sampai nafas, tidak menjadi masalah untuk berhenti. Ya, kemudian ibtidak balik pada wa asa sa, itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Kemudian an itu dibacakan dengan ikhfa 2 harakat, bukan an takrahu. Kalau baca an takrahu panjang dah cantik 2 harakat, tetapi bunyinya bunyi izhar, bunyi jelas. Yang sebetulnya an, bukan an. Kalau an bunyi izhar, yang betulnya an tak. Ada hamas di situ. Rahu syai, syai'au. Asalnya syai'an. Hamzah dua di, baris dua di atas bunyi an. Tapi bila datang waw, hukumnya idgham bighunnah. Idgham bighunnah ada 4. Ya, waw, mim dan juga nun. Jadi masuk beserta dengung 2 harakat. Au. Wahuwa khai. Khai. Rul. Sekali lagi di situ kita jumpa idgham bighunnah. Jangan baca khairun, tapi kena baca khairul lakum. Kemudian
Sama juga seperti tadi, ada waqaf sili di situ, afdal diteruskan, tetapi kalau berhenti tidaklah berdosa, ya. Kemudian kalau nak wasal, jangan panjang, sempurnakan saja izhar syafawi. Kalau nak waqaf pun sama saja, sempurnakan mim matinya. Kemudian ibtidak pada wa'asa, 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Tuhibbu, apa dah? Hib, bukan hib. Jangan baca tuhibbu, tetapi tuhibbu. Syai'au, sekali lagi idgham bi gunnah di situ. Wa huwa syarrul, syarrul idgham bi gunnah. Jangan baca syarrun, tapi syarrul. Lakum. Baik, di situ ada waqaf qili, afdal diwaqafkan, lebih baik dari segi maknanya. Kemudian ibtidak pada wallah, lafzul jalalah datang bari atas, fathah dibaca tebal 2 harakat. Hu ya, jelaskan bunyi ainnya. Lam wa ikhfa 2 harakat. Tum izhar syafawi, jangan panjang, sempurnakan bunyi mim mati. Terus la ta'lamun, dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat ma'aril sukun. Boleh jelas ke tak jelas? Kalau penerangan saya tadi memberikan sedikit manfaat dan ilmu pengetahuan kepada sahabat-sahabat, boleh tak saya dapatkan heart dan juga thumbs up? Baik, kita akan baca bersama-sama, dengar dan ikut. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh? Ha, macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, berikan thumbs up. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share. Baik, apa kata kita dengarkan sekali lagi? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Alhamdulillah. Boleh, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. يَسْأَلُونَكَ عَنِشْ Yas'alunaka 'anish, nun baris bawah terus naik di atas syin, alif lam syamsiah. Jadi lamnya jangan dibunyikan, jangan baca anil syahri tapi anish syah. Kemudian ra baris bawah terus naik di atas lam, di situ alif lam qamariyah pula. Kalau syahri itu alif lam syamsiah, al harami itu alif lam qamariyah, lamnya disebutkan dengan jelas. Ani syahril hara, ha ha pedas, harami qitalin, ikhfa di situ, asalnya qitalin, lan lin lun, tetapi bila datang qaf di situ hukumnya ikhfa dan ditebalkan kerana qaf bersifat isti'la. Ani syahril harami qitalin, perhatikan ya, qitalin ikhfa di situ, khitalin fi, di situ kalau nak waqaf, kalau kita nak sambung qitalin fihi qul hi qul hi, nak ke qul jangan lambat, jangan lambat ya. Kemudian kalau pilih untuk fi waqaf di situ, ibtidak pada qul qitalu fihi kabir, dan ra-nya menjadi nipis. Cuba dengarkan. Yas'alunaka 'anisy-syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Baik,
cuba saya bacakan sambung wasal. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Baik, alhamdulillah, kita terus ayat yang seterusnya. Wa saddun, di situ izhar halqi. Izhar maksudnya jelas. Mungkin sepanjang saya berikan perkongsian ini, ada sahabat-sahabat yang nak menulis poin-poin yang penting, ya, silakan. Bukan saja sebagai rujukan kita, tapi mungkin rujukan ahli keluarga dan teman-teman kita yang akan bersama dengan kita juga, insyaAllah. Wasaddun dan dindun, bukan dun, ya. Jangan baca dun, tapi dun. Dan dindun, jelaskan bunyi dunnya, jangan dipanjangkan. Izhar halqi, jelaskan. Kemudian terus al-ikhfa, di situ dua harakat. Asalnya an, tapi baca di situ an sebab datangnya huruf sin dengan kadar panjang dua harakat. Kemudian sabilillah, lafzu jalalah datang sebelumnya, lam berbaris kasrah, dibacakan dengan nipis dua harakat. Kemudian hiwa kufru, iqlab di situ. Ra tu tanwin dua di depan, tetapi dia tak ditulis baris dua, dia tulis satu baris dhammah ditemani mim kecil. Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran Nisam Usmani, huruf yang ada mim kecil ekornya ke bawah itu, jika ditemani dengan satu baris, sama ada baris atas, bawah atau depan, itu sebenarnya adalah baris dua, tanwin, ya, tanwin. Tetapi selepasnya datang ba, jadi untuk memberikan perbezaan di situ, diberikan mim kecil beserta satu baris. Jangan lupa iqlab berarti menukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Jadi jangan bunyi kufrun di situ, bunyi kufrum, tetapi dengan mim yang nipis, dua harakat. Wa kufrun bihi, hi dibacakan maksilah qasirah dua harakat. Wal masjidil hara, hara habdas, mi nak ke wa, jangan lambat. Wa ikhraju ahlihi, sekali lagi maksilah qasirah dua harakat. Minhu ak, hu nak ke ak, jangan lambat. Dan ak ada hamasnya di situ. Baru'in, di situ ikhfa dua harakat. Dallah, dan lafzul jalalah datang sebelumnya baris fathah, dibaca tebal, kadar panjang dua harakat. Dan juga bila waqaf pada perkataan lafzul jalalah, boleh waqaf dengan dua, empat ataupun enam harakat. Cuba dengarkan. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah. Baik, insyaAllah sekejap lagi kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 216 sehingga 219. Kita lihat dahulu satu persatu ayatnya, insyaAllah. Baik, kita teruskan. Jangan lupa yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share, insyaAllah kita panjang-panjangkan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita. Dan berikan saya heart dan juga thumbs up, insyaAllah, sebagai tanda sokongan sahabat-sahabat kepada saya untuk terus bersemangat untuk berkongsikan, insyaAllah, dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Well, wow, beri atas terus nak di atas lam. Alif lam syams, qamariyah di situ. Wal fit ada hamasnya, natu ak ada hamasnya, baru minal nun bari atas terus naik di atas lam, qatl ta dulu, lalu melalui ta dulu dan makhraj yang terakhirnya adalah pada huruf lam, qatl al di tengah lidah tu, ya, di atas qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Baik, dengarkan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Baik, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Wala yazaluna yuqatilunakum. Izhar syafawi. Di situ
jelaskan saja bunyi kumnya terus hatta yardukum. Sekali lagi izhar syafawi, bunyikan mim matinya dengan jelas, jangan dipanjangkan. Terus an ikhfa dua harakat dinikum dinikum, izhar syafawi sekali lagi. Kemudian ini istata'u ta dengan po tata'u, jangan baca tata'u tapi tata'u. Baik, dengarkan. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Baik, insyaAllah sahabat-sahabat, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa mai, di situ idgham bi gunnah, asalnya wa man, mim bari atas bertemu nun bunyi man. Wa mai yau, ro di situ dibaca tebal, yau, jangan baca yar, tak betul. Yang betulnya yau tadid. Wa mai yau tadid, ada khalqalah di situ, khalqalah surah min ikhfa dua harakat. Kum izhar syafawi an ikhfa dua harakat dinihi dua harakat fayamut. Jadi di situ ada hamasnya pada huruf ta wa huwa kafiru, ikhfa di situ dua harakat faula, dibacakan empat atau lima harakat ika habitat ika ha habdas habitat a'maluhum, izhar syafawi fi dunya, fa baris bawah terus naik di atas dal di situ ya, alif lam syamsiah di situ dunya, di situ izhar mutlak dunya. Kemudian wal akhirah, dan ta marbutah ta simpul bila waqaf ditukarkan kepada ha. Kemudian kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di situ, sekiranya sahabat-sahabat pilih untuk sambung, jadi ta itu jangan ditukar kepada ha pula, dia tetap kekal bunyi ta. Wal akhirati wa ulaika as, gitu ya. Kalau nak wasal, nak sambung. Tapi kalau ibtidak jadi wal akhirah waqaf, kemudian ibtidak pada wa ulaika as. As, jangan as, kalau as jadi huruf sin. Jadi itu di situ kita cari huruf sad. As ha habdas bun, di situ wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Bunnar, dan ro-nya menjadi tebal kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk wasal, ro-nya jadi nipis sebab dia baris bawah. Ashabun narihum rihum, ri itu jadi nipis kalau pilih untuk sambung, pilih untuk wasal. Kalau pilih untuk waqaf, ro-nya menjadi nipis. Dia ada kala dia baca tebal, ada kala baca nipis mengikut keadaan, ya. Kemudian kalau pilih untuk waqaf pada nar, terus ibtidak pada hum fiha khalidun. Hum izhar syafawi, terus pada fiha, ha besar, ha simpul, khalidun, dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh, insyaAllah jelas, ya. Baik, sahabat-sahabat, kita dengarkan. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Alhamdulillah, diharapnya jelas sahabat-sahabat. Jangan lupa menekan button share insyaAllah jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik, mungkin ada sahabat-sahabat yang tanya, Ustaz, macam mana ni nak ingat ni, ada roh baca tebal, ada roh baca nipis, ada nun yang bunyi boleh dengung, ada tak boleh dengung, macam mana Ustaz nak ingatnya? Jangan bimbang kalau sahabat-sahabat merasakan nak susah nak ingat, ya, dan insyaAllah kami menyediakan cara yang lebih mudah, iaitu kita belajar balik daripada asas. Kerana bagi mereka yang belajar daripada asas, mereka yang insyaAllah menjadi ahli cepat Quran, kita akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan buku tajwid.
serta rakaman buku asas dan tajwid. Kita belajar balik makhraj huruf, kita belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu. Kita bawakan satu hukum, ada contoh-contohnya, tu kita bawakan lagi hukum yang lain, contoh-contohnya satu persatu sehingga benar-benar kuasai. Dan banyak lagi keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. InsyaAllah, bagi yang berhajat nak memperkemaskan bacaan Al-Quran sebagai persediaan menyambut Ramadan tahun ini, insyaAllah, yang akan menjelang tidak lama lagi. Jadi boleh komen di bawah nak jadi ahli cepat Quran untuk kami bantu sahabat-sahabat. Kita belajar balik daripada asas. Jangan bimbang, tidak ada yuran komitmen bulanan, tidak ada yuran tahunan. Setakat ini kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja untuk seumur hidup. Jadi bagi yang berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Baik, apa kata kita dengarkan dan baca sekali lagi. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan thumbs up insya-Allah. Dengungkan di situ wajibul gunnah dua harakat. Jangan baca innal ladhina amanu, yang sebetulnya innal baru masuk nal. Innal ladhina amanu walladhi di hujung lidah nahajaru ha, dua ha besar ya, jaru wajahadu wajahadu fi sabilillah. Lafzul jalalah datang sebelumnya baris kasrah, dibacakan nipis. Dua harakat. Hi'ula, dibacakan empat atau lima harakat. Ika'yar, ika'yar, rohnya dibacakan tebal ya. Junarah, narah, hafidah. Matallah. Dan lafzul jalalah datang sebelumnya baris fathah. Ta baris fathah dibaca tebal dua harakat. Dan bila waqaf, boleh diwaqafkan dengan dua, empat atau enam harakat. Kemudian ibtidak pada wallahu ghafurur. Idgham, maaf di situ, idgham bila gunnah asalnya ghafurun rahim, tapi jadi ghafurur rahim. Dan diwaqafkan dengan dua, empat ataupun enam harakat ma'aril sukun di situ. Baik, insyaAllah kita dengar dan ikut bersama-sama. Innal ladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Boleh insyaAllah sahabat-sahabat ya, kita teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa insyaAllah kita tekan button share dahulu, kita kongsi-kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita bersempena hari yang barakah ini insyaAllah. Yas'alunaka 'anil kham, yas'alunaka 'anil kham. Nun baribah terus naik di dalam. Kham izhar syafawi, sempurnakan bunyi mim mati. Terus riwal maisir sir, ro di situ jadi tebal. Maaf, ro di situ jadi tipis. Maisir, jangan pula baca maisir sir, itu jadi tebal. Ya, bacaan yang betul adalah maisir, ro nya dimatikan kalau sahabat-sahabat waqaf. Tapi kalau sahabat-sahabat wasal, jadi dibaca maisiri qul fihima, maisiri qul ri, lepas ri terus masuk qul. Kalau pilih untuk wasal, untuk sambung. Tapi kalau pilih untuk waqaf, ro-nya dimatikan, berikan mati mendatang ataupun sukun mendatang. Kemudian ibtidak pada qul fihima, ma dengan mulut saya, bukan ma dengan ngangal luas. Ma,
dibacakan begitu dengan 4 atau 5 harakat. Is, is di hujung lidah, mung, ikhfa 2 harakat. Jangan baca is mun, kalau mun jadi izhar di situ kena baca ikhfa. Mungkabiru, di situ idgham bi gunnah, asalnya kabirun, tapi bila datang waw jadi kabiru beserta dengung, masuk beserta dengung 2 harakat. Wa manafi'u lin, idgham bi gunnah di situ nun sabdu dengungkan 2 harakat. Maaf, bukan idgham bi gunnah, maafkan saya, di situ wajibul gunnah, wajib dengung. Linna 2 harakat. Siwa is, wa is ujung lidah, sa ismuhuma dibacakan 4 atau 5 harakat. Ak ada hamas di situ, baru min di situ baru idgham bi gunnah, nun mati bertemu nun. Masukkan beserta dengung 2 harakat. Min barulah naf'aihima, naf'ai, ain, ain pada bawah, hima, dengarkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismu ma akbaru min naf'ihima. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa yas'alunaka madza, wa yas'alunaka madza, za za di hujung lidah, yu ikhfa 2 harakat. Fi quna qulil afu, afu sekali, last kali makhrajnya di waw, afu, dengarkan. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Baik, insyaAllah kita teruskan. Sebelum itu boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Seronoknya cinta Al-Quran. Baik, insyaAllah yang baru bersama kita, jangan lupa insyaAllah kita tekan button share. InsyaAllah kita juga mendapat pahala berkongsi ilmu selain daripada pahala menuntut ilmu. Kerana pahala berkongsi ilmu itu sebenarnya lebih berganda. Kerana bila kita berikan perkongsian, kawan-kawan dan teman-teman kita dapat belajar juga, kita pun tumpang dapat pahala mereka tanpa mengurangkan pahala mereka, insyaAllah. Kaza di hujung lidah, kazalika yubay, ianya bersabdu, tekankan, yubayyinullah. Lafzul jalalah datang berbama sebelumnya, dibaca tebal 2 harakat. Hulakumul ayat, kumul ayati la'allakum, la'allakum, ainnya jelaskan, izhar syafawi, kum, kemudian tatafakkarun. Cuba dengarkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillah, baik, insyaAllah. Kita akan bacakan bersama-sama sekarang ini daripada awal ayat 216 sehingga 219. Baik, kita betulkan tempat duduk dahulu insyaAllah, sahabat-sahabat. Dan juga sebelum kita mulakan, boleh tak saya dapatkan sekali lagi komen seronoknya cinta Al-Quran? Baik, sebelum kita mulakan, sekali lagi saya harap sahabat-sahabat jangan lupa menekan button share, berikan heart dan juga thumbs up insyaAllah sebagai tanda sokongan dan dukungan sahabat-sahabat juga kepada kami untuk semangat meneruskan pengajian ini. Dan juga insyaAllah sebelum kita mulakan, suka saya ingatkan sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang terlepas bacaan-bacaan ayat yang sebelumnya, boleh ikuti pelajaran yang sebelum ini, rakaman-rakaman video yang sebelum ini. Dan juga insyaAllah yang nak mengkhatam Al-Quran bersama-sama kami, insyaAllah boleh bersama setiap hari jam 3.30 petang dan juga 9.30 malam, insyaAllah kita akan mengadakan sesi pengajian kita. Kita bacakan insyaAllah satu hari satu muka surat insyaAllah bersama-sama. Baik,
Juga yang bagi sahabat-sahabat yang nak mempelajari Al-Quran daripada asas, daripada makhraj huruf, hukum tajwid, insyaAllah selepas ini, selepas kita baca bersama-sama ini, ada satu video ringkas durasi 2 minit, sahabat-sahabat boleh lihat antara kelebihan yang akan diperolehi oleh mereka menjadi ahli cepat Quran. Antaranya ialah kami berikan sebuah buku asas dan buku tajwid akan dikirimkan ke rumah sahabat-sahabat, dan kita berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut sebagai panduan, dan juga insyaAllah berhubung dengan kami secara langsung dan mendapatkan bimbingan daripada kami bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen insyaAllah. Baik, kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kuruhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya sedikit sebanyak perkongsian saya sebentar tadi memberikan nilai tambah kepada sahabat-sahabat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi insyaAllah sebelum kita berakhir, sekali lagi diharapnya sahabat-sahabat menekan button share, kita kongsi-kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman yang disayangi insyaAllah, agar mereka juga dapat mempelajari Al-Quran seperti mana Allah memerizkikan kita untuk bertemu kali ini. Dan juga sekali lagi yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat untuk bersama dengan kami. Kami akan kirimkan ke rumah sahabat sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut, serta banyak lagi keistimewaan dan kelebihan Ahli Cepat Quran yang sahabat-sahabat boleh lihat sebentar saja lagi. Boleh lihat video pendek berdurasi 2 minit kepada mereka yang berhajat menjadi Ahli Cepat Quran, ya insyaAllah. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita Fatihah TV bagi mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kami berikan. Sekali lagi, jangan lupa menekan button share dan juga memberikan heart dan juga thumbs up sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa janji temu kita esok hari jam 3.30 dan juga malam ini 9.30 malam untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza, astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu? Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Al-Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.